Halo Sobat Bonsai, selamat datang kembali di channel Bonsai Kiwa. Channel sederhana yang membahas informasi seputar bonsai. Nah, kali ini kita akan membahas 7 bonsai tertua di dunia. Tentu ini lebih tua dari umur kakek Sugiono. Bonsai bukan sesuatu yang asing bagi kita. Seni Jepang ini berasal dari abad ke-6 sebelum Masehi, yang merujuk pada pohon yang sengaja dikerdilkan supaya menyerupai miniatur hutan. Jika dibentuk dengan benar, bonsai memiliki nilai artistik tinggi dan laku dijual dengan harga yang sangat mahal. Dengan perawatan yang tepat, bonsai juga bisa berumur panjang. Bahkan ada yang mencapai ratusan tahun lebih. Nah, berikut adalah 7 bonsai tertua di dunia. Bonsai cemara cabo hiba. Ini adalah bonsai cemara cabo hiba yang awalnya merupakan koleksi Lars Anderson. Ia adalah pecinta tanaman yang menjabat sebagai duta besar Amerika Serikat untuk Jepang. Di tahun 1913, ia membawa pulang banyak bonsai ke negaranya. Koleksi utamanya adalah 6 bonsai cemara cabo hiba yang usianya antara 150 sampai dengan 275 tahun. Pinus Yamaki. Ada daya tarik utama bonsai Pinus Yamaki, tak lain dan tak bukan adalah mampu bertahan setelah peristiwa bom Hiroshima di tahun 1945. Pohon anjab ini berada di taman mendiang Masaru Yamaki, seorang ahli bonsai. Pohon ini usianya hampir 400 tahun. Sandai Soku Nomatsu. Arti nama ini adalah Pinus Tokugawa generasi ketiga. Namanya berasal dari Tokugawa Iemitsu yang terobsesi untuk merawat bonsai ini sehingga mengabaikan tugasnya sebagai shogun atau penguasa militer. Usianya diperkirakan hampir mencapai 500 tahun. Bonsai Pinus Merah. Terletak di Akau Herb dan Rose Garden, ini diyakini sebagai bonsai terbesar di dunia, tingginya lebih dari 16 kaki atau 4,8 meter dan lebarnya lebih dari 30 kaki atau 9,1 meter. Mengapa masih dikategorikan sebagai bonsai padahal ukurannya raksasa? Ternyata karena masih memenuhi syarat, yaitu berada dalam pot. Supaya tidak ambruk, bonsai berumur 600 tahun ini ditopang dengan tiang penyangga. Bonsai di Sunkain Bonsai Museum. Sunkain merupakan taman dan museum bonsai yang didirikan oleh Kunio Kobayashi, master bonsai yang telah menekuni bidangnya lebih dari 30 tahun. Di dalamnya terdapat bonsai Pinus yang umurnya hampir 1000 tahun. Bonsai di Mansai and Nursery. Taman ini dimiliki oleh keluarga Kato sejak abad ke-19. Di dalamnya terdapat bonsai juniper yang diperkirakan usianya mencapai 1000 tahun. Ada juga bonsai simpaku juniper yang umurnya kurang lebih 700 tahun. Bonsai ficus di Crespi Bonsai Museum, Italia. Siapa sangka bonsai tertua di dunia bukan di Jepang, melainkan di Italia. Di Crespi Bonsai Museum terdapat ficus retusalin yang diperkirakan usianya 1000 tahun. Rupanya Luigi Crespi, pendiri tempat ini, menghabiskan waktu 10 tahun untuk mendapatkan kepemilikan bonsai tertua di dunia dari master asal Cina. Museum ini didirikan pada tahun 1991 setelah kepemilikan berada di tangan Luigi Crespi dan Alberto Lavazza. Nah, itulah 7 bonsai tertua di dunia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam bonsai.